What's up man, gue Arif. balik lagi di channel Arif King dan kalian juga gue pengen sedikit ngejelasin bagaimana sih teknis gue nanti dalam pengambilan sampel temperatur mesinnya jadi kita nggak ada selisih paham di sini ke depannya gitu dan yang pertama kali yang pengen gue jelasin adalah ini teman-teman. ini namanya infrared termogan atau termogan infrared merek Tekiro gitu teman-teman. dan ini nanti jadi dia di sini ada dua lubang yang satu mengeluarkan laser ya laser itu fungsinya hanya untuk pointer teman-teman dan yang ngebaca suhu itu di sini di lubang yang besar lubang yang besar ini kalau nggak salah isinya itu radiasi inframerah teman-teman jadi radiasi ini akan jatuh di media logam yang punya temperatur tertentu dan itulah yang dia baca jadi kalau nggak kena lasernya ini pun nih ini gua tutup nih dia tetap akan bisa ngebaca selama radiasi ini jatuh di media yang akan kita uji gitu teman-teman cara singkat kayak gitu dia punya jarak minimal dan jarak maksimum maksimumnya gue kurang tahu cuma idealnya ya antara 15 apa ya setengah meter sampai satu meter tuh masih cukup akurat teman-teman makin deket maka makin akurat gitu dan yang dia ukur itu juga bukan ambient temperatur ya ambient temperatur tuh suhu kayak radiasi di sekitar bukan. Jadi dia langsung ngebaca temperatur di media yang dia jatuhi radiasi itu, teman-teman. Kayak misalnya gini. Nih. Nih. Maka yang akan dia baca itu bukan temperatur bukan temperatur udara di antara alat dan media, tapi yang dia baca adalah temperatur medianya. Gitu, teman-teman. Kurang lebih gitu. Jadi yang dibaca itu temperatur di mana radiasi itu akan jatuh atau radiasinya akan terkena teman-teman gitu. Karena gue pernah nyoba teman-teman. Jadi gue ngukur temperatur AC ya, temperatur AC itu kan udara anginnya kan keluar tuh dingin ya. Dan gue tembak jebret tapi kenapa masih 30 atau 33 ya? Ternyata lasernya itu atau jatuhnya radiasi itu itu di dinding. Di dinding jadi udara dingin yang keluar dari AC itu nggak kebaca sama dia yang dibaca dia ya media yang terkena radiasinya media padat ya terutama gitu dan kemudian teman-teman nanti titik yang akan gua jadikan patokan adalah di sini ya kita setuju di sini ya jadi di bagian head blok sebelah kiri karena di sini tempat yang paling mudah dijangkau dan punya temperatur yang paling stabil teman-teman di sini memang bisa disirip bawah cuma dia nggak stabil terlalu cepat naik dan terlalu cepat turun dan kemudian kalau di bagian eksos depan sini dia memang nempel sama blok tapi dia temperaturnya terlalu tinggi karena berbenturan langsung dengan apa ya dengan ledakan di ruang bakar jadi dia kena apinya langsung jadi suhunya tuh benar-benar panasnya tuh apa ya di, di luar batas wajar lah gitu teman-teman jadi gue akan ukur di bagian ini ya itu dan nanti gue akan ngambil sampel temperaturnya itu di waktu pagi hari karena pagi hari itu ideal nggak begitu terkena panas dari matahari nggak begitu banyak angin jadi temperatur mesin itu relatif lebih statis dan stabil teman-teman dan yang ketiga lokasi betul masalah lokasi ini gue pilih di tempat gue jadi di tempat gue ini tempatnya tertutup benar-benar kayak di parkiran doang dia luas tapi tertutup karena kalau tempatnya terbuka teman-teman ketika mesin panas nih pas kita uji ternyata ada angin ya kan kehembus fus gitu maka temperatur tuh cepet turun teman-teman jadi gue nggak dapet apa ya angka yang yang diem gitu yang statis yang diem gitu nggak bisa maka dia kena angin turun kena angin turun gitu kemudian apalagi eh, apa lagi ya ya mungkin itulah pertama alat alatnya itu tadi udah gue jelasin kemudian titik pengambilan sampel itu di sini kemudian pemilihan waktu dalam pengambilan sampel temperatur gue ambil pagi dan yang terakhir itu lokasi pengambilan sampel jadi gue ambil di waktu pagi hari ya jam-jam 6 jam 7 lah jadi kenaikannya tuh kelihatan gitu dan dia nggak terganggu sama cuaca panas di siang hari dan juga angin ya terutamanya angin sih karena angin kan dia jadi di sini gini teman-teman walaupun di mesin dua tak itu panas panasnya lebih dari empat tak tapi ini fungsi siripnya ini bekerja sangat bagus teman-teman jadi ini kemarin gue coba gue tiup sebentar nih sekitar 3 detik sampai 5 detik itu temperatur bisa turun 1 sampai 2 derajat teman-teman itu dalam waktu 5 detik doang gitu apalagi kalau kena angin yang besar kan maka turun apa turunnya temperatur itu bahkan lebih signifikan lagi teman-teman lebih besar gitu kurang lebih ya jadi nanti nggak ada pertanyaan lagi bang lu dapat temperaturnya dari mana dengan apa ya kan bisa dipertanggungjawabkan apa enggak gitu ini sifatnya hanya eksperimental ya teman-teman Ini sifatnya hanya sebatas penelitian gue pribadi dengan alat yang seadanya Jadi kalau mau dipakai ya monggo Gak dipakai ya gak masalah Karena intinya gue cuma untuk catatan pribadi Yang gue share itu aja Gitu ya teman-teman ya uh, ya sudah Nanti tunggu aja videonya Kan gue rilis Dan thanks for watching Sampai jumpa di video gue selanjutnya